Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Orchid Zone. Okey, untuk sesiapa yang baru dengan channel ni, di channel Orchid Zone, kita akan kongsikan cara-cara dan teknik gubahan untuk bunga orkid dan selain bunga orkid yang terpilih sahaja. Okey, hari ini sebagaimana yang Niza janjikan, Niza nak share cara menggubah bunga tulip yang sangat simple. Niza percaya dalam cuti panjang ni mungkin you all ada masa lapang, boleh cuba untuk membuat gubahan bunga yang sangat simple ni. Niza rasa walaupun tengok video ni sekali sahaja, video tutorial ni sekali, Niza yakin you all dah boleh buat dah. Okey, untuk bunga tulip ni boleh dapatkan di kedai Shopee Orchid Zone. Link Niza ada share di ruangan description. Kita ada 5 color. Niza ada color maroon, pink, purple, putih dan kuning. Okey, dalam satu set ni kita ada 3 tangkai yang macam ni. So dalam satu set ada 3 tangkai. Dalam satu tangkai ni nampak kan ada 3 kuntum. So dalam satu set you boleh dapat 9 kuntum. Cukup untuk buat satu gubahan. Okey. So harga untuk satu set ni adalah RM25. Okay, boleh beli di kedai Shopee Orchid Zone. Jangan lupa link Niza ada kongsikan di ruangan description. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan dengan tutorial hari ini. Tulip hari ini Niza akan gunakan satu set tulip berwarna maroon. Okey, material untuk tulip ni adalah cotton nylon dan daun dia adalah daun piu. Okay, jom kita buka. Okey, satu set ni ya. Niza gunakan satu set saja untuk bahan yang tulip ni. Niza gunakan pasu saiz S. Okey, sebagaimana yang Niza cakap, satu set ni ada 3 tangkai bunga. Dekat 3 tangkai ke? Ada 3 bush lah macam ni. 1, 2, 3. So, you all akan dapat 3 bush ni. Kita akan gunakan ketiga-tiga ni untuk buat satu gubahan. Ada yang nak buat satu. Kalau you all ada pasu yang sangat kecil, boleh guna satu saja. Pun dah cantik dah, nak letak dekat dapur ke, nak letak dekat study table, office table pun boleh. Okay, so kita tengok kita perlu potong ke tidak kita punya tulip ni. Saya rasa kita kena potong sikit. Sangat mudah. Niza rasa kalau yang lambat sikit mungkin you all nak letakkan span. Cara letak span boleh tengok di video tutorial cara masukkan span sebelum ni. Niza akan share link di hujung video ataupun you all boleh subscribe dan tengok semua ke semua video tutorial Niza. Okey, kita potongkan sikit sebab kita tak nak terlebih. Kalau boleh kita nak cucuk betul-betul ngam dekat bahagian daun ni, di pangkal daun. Kita tak nak dia tersembul macam ni, so dia nampak fake. Niza akan gunakan gam latex juga supaya tak senang tercabut. Mungkin ada anak-anak kecil yang suka macam nak tarik-tarik kan. Kalau kita letak gam ni bila dia dah kering, dia memang fake bahan ni. Pasu yang Niza gunakan hari ini, pasu tanah liat. Macam ni kan? So, kita akan letak 3. Kita buat sahaja 3 lah. Cucuk sahaja. Okay. Selain memasak, cuci panjang semasa perintah kawat dan pergerakan ni, kita boleh cuba untuk gubah bunga. Niza rasa yang design ni, gubahan ni, yang tak pandai menggubah pun memang boleh buat sebab cucuk sahaja. Okay, dan yang ketiga. Beli satu span pun dah cukup. Span pun Niza ada jual di kedai Shopee. Cuma pasu ni kita tak ada stok. Boleh juga kalau nak pasu plastik pun boleh. Kalau you all ada mark yang tak pakai dekat rumah pun boleh. Okey. So, kita dah habis cucuk dia. Nampak dia sangat macam tak ada seni kan? Stick. So, first dia ada tinggi rendah, tinggi rendah. Tarik dulu yang keluar, yang paling rendah. Tarik keluar. Kalau tak nak dia nampak macam straight je macam ni kan, boleh bengkokkan sikit. Bagi tangkai dia beralun sikit. Kalau ikut tulip hidup kan memang straight je, tapi Niza tak naklah nampak dia keras sangat. So, lepas tu kita tarikkan tangkai yang kedua keluar sikit.
pun sama, tak nak bagi dia nampak macam keras je, kita lenturkan sikit. Jangan takut ya, sebab kita yang buat dia, bukan dia yang buat kita. Ikutlah kalau you nak kembang ke, nak straight ke. Tengok you all suka yang macam mana. Okay, basically dah siap. Kalau you all ada pasu yang lebar, you boleh guna 2 set atau 3 set. Boleh ke Instagram Niza, boleh tengok contoh design yang Niza buat. Gunakan ada 4 set, 5 set tulip ni. So dia nampak rimbun dan nampak eksklusif. Okey, dah siap. Mudah kan? Senang sangat. So Niza percaya semua yang tonton video ni boleh buat. Okay, cantik kan? So sangat simple, sangat mudah, sangat tak mahal. Mungkin pasu you beli, boleh beli antara kalau pasu plastik mungkin RM6 ke RM15 atau RM20. Satu set tulip Niza ni RM25. Gun latex ni kalau tak ada keperluan tak payah, sebabnya kalau you tak ada anak kecil kan, dia takkan cabut-cabut macam ni kan. So most pun Niza ada jual di kedai Shopee. Span untuk gubahan kecil ni Niza gunakan 2/3 daripada span, satu span. So kalau beli satu pun dah cukup dah. Okey, so Niza harap perkongsian kali ini dapat memberi manfaat kepada you all. Boleh cuba di rumah. Okay, Niza pun bersiaran dari rumah hari ini. Okey, itu sahaja. Semoga kita bertemu lagi di dalam tutorial yang akan datang. Bye. Stay safe.